Aima sih di mana, bro? Ranca Bali, masya Allah jauh, eh. Aika dia karena naon ka dia? Karena ojek. Teu boga motor. Di Ranca Bali ka dia teh naik ojek. Cuma kudu DMW. Goblok. Au. Iya, beres. Goblok. Guys. Sebenarnya kebijakan teh di bare bujal, gitunya di bujal. Terus palang kakan. Pokok colok ongkong. Dikitukeun temempan. Temempan. Anjing asik itu nih temempan. Nah, jawab contoh. Ya, aya libir. Oh, tai. Geus lilah kuring hirup teh nyorangan. Bosku, dimanapun kalian berada, jadi kita istirahat dulu sejenak karena sebentar lagi azan asar. Maka dari itu kita break dulu, kita ngopi dulu. Ada yang ngobrol, ada yang ngopi, ada yang makan, ya dan lain sebagainya. Dan di depan saya ini, depan belakang kamera ya, khususnya di belakang kamera ini ada salah satu lelaki tulang lunak. Tahu nggak kalian itu kalau lelaki tulang lunak itu seperti apa? Coba kita lihat ya. Nah, halo guys, jumpa lagi sama YouTube Arus Tiu. Resti Tiu. Oh iya? Iya. Hari itu Resti Tiu. Resti Tiu. BP Genep. Oh, BP Genep. Iya, mana BP Genep itu? Sedikit. BP apa? BP 11 lah, mau aja. Sedikit. Di 11 menit. Bro, ada bro. Sini. Kita review sedikit ya. Kita review sedikit. Ini ya, patut kita kasih apresiasi juga ya. Ini yang dinamakan jatnanya itu unggal hajat ayah, guys. Ini yang dinamakan. Jadi kalau dari sekitaran Cukang Haur Ciwidey dan lain sebagainya ke atas, ini orang ini selalu ada. Namanya itu siapa? Tiu-tiu naon, tiu-tiu. Iya, Resti Tiu ya teh. Iya, Resti Tiu-tiu. Umur seberapa enak umur? Umur sekarang 16. 16. Budak kan yang ini, ha? Iya. Tapi sekolah kan yang berarti? Enggak. Hah? Udah enggak. Aima sih di mana, bro? Ranca Bali, masya Allah jauh, eh. Aika dia karena naon ka dia? Karena ojek. Teu boga motor. Di Ranca Bali ka dia teh naik ojek. Iya. Ranca Bali nya di belah mana? Pas sinang perkebunan. Iya. Anu kamari aya helikopter jatuh? Iya. Darah dinya. Oh, teman-teman. Ini tuh orang Ranca Bali dan jauh sekali kalau dari Ranca Bali ke sini, teman-teman. Ya. Adapun ia dengan penampilan seperti dia itu, ia dapat kostum di mana ya? Ini aku dikasih. Di Teh Yanti Macan. Bisa ha? Yanti Macan Ciwidey. Teh Yanti Macan Ciwidey. Grup LSC. Oh, Ira ha ya di Berena ya kostum? Waktu kemari. Oh, baru-baru. Baru. Adapun dengan penampilan seperti ini, kamu itu nyanyi atau gimana sih? Iya, nyanyi. Emang bisa nyanyi? Bisa. Bener? Bisa. Tapi kan dari tadi gak nyanyi-nyanyi. Iya kan gak dipanggil sama A. Oh. Gimana dia? Kan saya gak tahu namanya siapa tuh. Ya udah, Jatnaya aja. Tapi nanti lagu naon sih? Jadi ngaran teh Jatnaya apa ya? Jatnaya. Ayo mah ngaran asli saha ya? Ngaran asli mah Ridwan. Hah? Ngaran asli mah Ridwan. Ridwan. Waduh, halus kayak ngaran oi. Halus ngaran mah ya Ridwan. Ari orang tua mah raya kene ya. Seberapa bersaudara gue? Bersaudara teh. Dulu lancek adi sebiji gitu maksudnya. Lancek mah enggak ada sih cuma aku gua. Hah? Aku panggedena. Jadi panggedena? Panggedena. Jadi berarti adi boga? Boga. Sebiji? Cewek dua. Cewek dua. Satu. Cowok satu. Nah, ai sorry ya bro. Oke. Okay. Ente kan lakinya. Bener lah, sejati. Laki sejati. Dengan penampilan seperti ini emang tera? Karena mencari uang. Demi mencari sesuap nasi, demi rupiah ya, apapun kita lakukan yang penting halal. Jadi guys, memandang orang itu jangan sebelah mata, jangan dari casingnya juga, walaupun adapun dia dengan penampilan seperti ini tuh hanya sekadar untuk menghibur ya, bener nggak? Dikala kalau misalkan ada yang hajatan, dia ada, karena dia itu dinamain Jatnaya. Jadi Jatnaya itu unggal hajat ayah. Lamun menang saweran alhamdulillah, lamun teu kumaha eta? Mun alhamdulillah dapat saweran, kalau enggak dapat saweran apa? Jadi ada yang kata nih, enak poe ayeuna teh menang saweran. Kan tadi suka dia teh kan make modal meureun make kana ojek meureun. Tapi kalau enggak ada yang ngasih saweran, pulang mah jalan kaki aja. Oh.
Di umur sabaraha mulai ke? Di umur 2 tahun. Emang kudu dewe. Goblok. Au. Iya beres. Guys, lumayan guys. Guys, dinodai guys. Dinodai oleh Kinoi Melody. Hayang deh, Kabur akhir, kabur ya. Kabur. Siun. Lain. Nah, hari dan aku jadi jungjat sabelan. Daek kena aku si Kinoi daek, nah aku si Den Galon. Aku enggak mau. Hah? Noi. Kalau guna. Eh, kali ningalin atuh. Itu aja, cumarima. Gamana alus sih gamana ya? Lagu naon? Cumarima aja. Ah, cumarima mah tuh meureun kumaha. Nanti. Eh, Ridwan. Nah itulah, kalau misalkan di seni itu seperti itu. Lamun urangna kuat, insya Allah bakalan anjir bakal mati. Amin. Ulah belikan hidupnya. Oke. Adapun misalkan dia kan itu mah hanya iseng aja. Tapi emang keseharian emang tidak ya? Atau memang keseharian malah laki culen lah? Lelaki kalau ada yang enggak ada yang hijat. Lelaki sejati ya? Ya, kalau yang najas. Tapi tak lengan, kikian lengan, kumaha itu maksudnya? Hah? Gak apa-apa. Hah? Dalam 16 satin. Suara lalaki aku mah suara lalaki. Lagi. Angin terima kasih. Ini. Guys, lihat guys dari penampilan dan adapun dia adapun kostumnya itu katanya dikasih oleh siapa tadi tuh? Dewi gitulah. Adapun dari kostum. Den. Hah? Ma terkait awe bajakan nu bieu. Bieu sebenarnya awe bajakan teh dibere bujak, gitu nya dibujak. Anjing. Terus palangkakan. Pokok colok ompong. Dikitukeun temempan. Temempan. Anjing aku kitu nya temempan. Nah, jawab ini contoh. Ya, aya libir. Oh, tai. Eh, kade. Apa teh bieu nu dicolekeun naon? Naon? Bujal anjir. Anjing. Kita karek bujal anjir kamu. Salah saha aja nyamperkeun. Geus nyakeun naon? Jadi kale. Mane mah bujal tai. Kamu liang waduh. Aing sih itunya. Jadi lalaki wae teu pantas kamu jadi awewe anjir. Kumaha? Anjir. Tapi mang apresiasi oge mang, apresiasi oge lah. Karena si eta ti orang Lancar Bali loh. Jauh ka dieu teh. Lancar Bali mana? Lancar Bali. Arah Cianjur, Cipelah. Edan. Naik ojek ka dieu. Serius? Seriusan tadi ngobrol taya jelema. Kade Tarman sia teh. Nah, Tarman. Ayo Tarman teh Tarmani. Asli di Lancar Bali. Lancar Bali mana? Lancar Bali Patay. Yang nubasa helikopter. Helikopter murak teh apa? Emang jauh mang si dieu mah. Karena naon dia? Kena ojek. Seberapa ongkos orang? Tadi itu kan dia 100 ribu. Bulak balik atau koma? Si yang makan kita kena nafsu anjing. Yang nafsu hayang adek berarti naon. Mang kata-kata nama. Kata-kata apa? Kata-kata naon? Yang si Ridwan dia. Ngobrol. Nya cing selamat dunia akhirat lah. Eta mah buat tiap dimnya. Sakitu aja. Sakitu cing selamat dunia akhirat. Dia ngebat pisan ieu. Aya nafsu. Nafsu. Iya yang kieu. Goblok. Tanya aing nafsu yang naranjangan itu. Wah. Ini. Ayo. Ayo mana asli palsu ieu? Palsu anjir mah. Naon jerona sih? Naon jerona? Kutang hungkul. Oh, kutang hungkul mah. Tapi orang tua ayah kena si orang tua. Hah? Iya, orang tua ningali posisi dia kieu ngamuk kata ku mah. Enggak. Kadukung. Hah? Ayah apa acara di dieu di mana ieu? Ada yang ngasih. Nah, mang itanya luar nonton keren aja Jatnaya teh nya. Jadi
apa wae gitu, ada acara di mana-mana teh apa wae gitu. Eta lah. Apa acara dia? Hah? Di Mustika Wedding. Mustika Wedding. Oh. Apa anak itu dinya? Siaknya mau ngajak dong sih jadi orang ini apa mau jadi awewe sih ya guys, seperti itu ya. Jadi keseruan di mana di kala kau istirahat kita coba Jatmaya kadi cina kadi kadi siapa dong kita kadi siapa Jatmaya. Oh Jatmaya kaitu ke Jat Besi Alim mau jadi si Jatmaya mah mau hajat ayah pernah digeleduk. Oh, pernah. Jadi balar teh pernah sakit gelandangan. Tuna naon naik gelandangan? Gelandangan mah bukan sa. Tuna daksa. Gelandangan cerita nanti. Sok tidur teh hareupeun Indomaret, depan Indomaret sampai meninggal lah gitu. Serius, ieu kenyataan ya, soalnya di Ciwidey kan. Oh iya benar. Terus Ciwidey, terus di Kukut lah ku. Beliau teh. Heeh, beliau teh diurus. Karena nyimpen jiwa nak iya dibenerkeun ku teh jadi lalaki biasa sana mah aja ancok datang we ka nu hajat gitu luyur ka nu hareyana teh asisten hareyan jadi gitu sana mah biasa sana mah lalaki tulen ya lalaki. Oh berarti keseharian lagi memang gitu keseharian lagi kieu gemulai kan baru lama teu parah kieu gitu tiga budak biasa ngampir caket ke artis kan di Rian. Nah tanggapan Mamang kan sebagai personenya dikala banyak Jatmaya seperti ini merasa terganggu atau merasa terhibur Mamang? Ayy Jatmaya na bager mas ente gitu. Kita nyaman oke saja pantun aja ya kita nana on ayy menghibur mah ada hajat ya bener tapi lamun ceramah cek nona teta mengkhawatir ulah ceramah kan si Ernu gitu betul si Ernu komo daerah Aja Bali, ayah, esbra ayah nu punten-puntennya berkelainan segala sindrom tapi sok ayah aman tapi nanau. Tapi mah ngapresiasi sama, tetep ternyata orang Aja Bali nya. Nya, Indragiri. Kadit teh kena ojek. Kena ojek ya kadang ngiring ngeluh kan angkot. Ieu mah sok aya mata si Jet naik ge wae. Gitu. Apa di mana eta nya? Da ngaranna mah Jet naik mana ke sana teh. Rizki gitu. Rizki. Asa nama pegang bisa nampi bade naik. Eta teh mana yang nanya ka eta? Siap mah, selamat hasilnya. Sip. Dalam benak, sangar asli deh. Balikun atau Ridwan? Ridwan sebelum, emang cita-cita kamu naon sih make kerudang danan awewe kia? Jadi forward. Asal nama sih cita-cita teh. Ya, pengen nyanyi sih. Bang, berarti orang ya, maksudnya kan nyanyi, bukannya maksudnya nanti ulahnya. Dek, style kamu seperti apa, sah-sah saja. Tapi ketika kamu menjadi seperti ini, merasa puas entah ya teteh entah tuh ya cahing oke okay. Tapi ternaon tapi emang di garis bawahi mah tapi ternaon karena karya mah berbagai macam nah itu intinya kamu punya naon punya gaya sendiri lah ya sendiri yang penting mah jati diri kamu tetap lelaki jadi kudu resep ke A awewe dong nah karena punya pedang banyak wah oh, itu hop jadi tolol gun goblok sih deh alim sih cukup duki kituan atau cicing mes ya teh mermet naon oh mermet lain nah guys inti nama dipetik dari pelajaran oh iya sobijak tuh ya jadi memandang orang itu jangan sebelah mata ya. Mereka itu bebas untuk berekspresi dengan gaya masing-masing. Aku hanya bukan ngebully ini, nah, hanya untuk masukan aja. Masukan. Karena siapapun orang berkarakter mau apapun mau jadi apapun sah-sah saja selama dia nyaman, tentram, tidak merugikan orang lain. Nah, gitu. Intinya mah karyamu sendiri. Jadi gaulah dengan yang menghargai karya kalian. Jangan sampai salah gaul guys. Nah itu kan kamu salah gaul ya bukti nas kita. Margi ada nela, ada nasar, jadi kita break dulu. Pokoknya thank you pada kalian. Sing sarehatnya. Amin. Sehat-sehat.